Lakukan gerakan ini untuk membantu mendorong bayi ke bawah dan membantu mempercepat kontraksi. Jangan lupa stretching sebelum memulai gerakan ya, Mams. Dengan duduk tegak di lantai, satukan kedua telapak kaki sambil menekuk lutut ya. Lalu, tarik kaki ke arah tubuh untuk merasakan regangan di pinggul dan paha di bagian dalam. Tarik nafas dan buang. Senam Kegel dimulai dengan gerakan berbaring di lantai. Tarik otot-otot panggul dan tahan selama 3 hitungan. Setelah itu, rileks selama 3 hitungan. Lakukan gerakan ini 10-15 kali. Posisikan tubuh berbaring, tekuk kedua kaki ke atas, dan antara paha dan betis membentuk sudut 45 derajat. Lalu, tangan diletakkan di samping tubuh dengan angkat panggul ke atas sambil mengatur pernapasan. Lakukan gerakan ini sebanyak 15-30 kali dalam 1 kali latihan ya. Gerakan ini untuk mempertahankan posisi janin agar posisi kepala tetap di bawah. Ambil posisi merangkak, kedua tangan sejajar dengan bahu, jari tangan diarahkan ke dalam, dan kedua lutut sejajar panggul diregangkan. Lalu, pelan-pelan tekuk siku agar badan turun dan kepala menyentuh tangan. Hadapkan wajah ke kiri dan ke kanan sebanyak masing-masing 3 kali ya. Berdiri tegak, ambil langkah besar ke depan dengan satu kaki, tekuk lutut, ubah posisi kaki kiri seperti ingin berlutut dengan tumit terangkat dari lantai, lalu kembali ke posisi ke awal. Letakkan kaki selebar bahu dengan jari-jari kaki sedikit mengarah keluar. Tekuk lutut dan turunkan badan serendah yang dirasa nyaman. Buang napas saat turun. Selesai.